kita program sejak tahun 2011, tepatnya bulan Juli. Nah, kami pada waktu itu masih merintis beberapa unit usaha ya, jadi belum fokus. Nah, pada Oktober 2011 kami memfokuskan diri, mulai fokus di pengadaan alat keamanan kerja atau alat K3 ya, yang dulu diawali dengan produk sepatu safety lokal seperti itu. Terus kemudian setelah mulai berkembang, kami mulai dipercaya untuk beberapa brand sepatu safety nasional maupun yang dari luar negeri ya. Terus sehingga terus bertambah produk kami yang pada saat ini ada lebih dari 1.500 item untuk sepatu safety saja. Nah, untuk legalitas usaha CV sendiri, CV Teladan Grup Indonesia itu mulai tercatat sejak bulan Mei 2014. Untuk pada tahun yang sama, pada tahun 2014 itu kami sudah mematenkan merek Teladan Safety itu sendiri untuk merek sepatu safety, sepatu boot, pakaian outdoor, dan juga pakaian kerja. Visi kami adalah menjadi penyedia solusi bagi keamanan dan kesehatan kerja yang itu terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Jadi nantinya itu mulai dari hardware atau perlengkapan keamanan kerja yang dipakai, terus alat pendukung, training, kemudian audio visual ya, multimedianya untuk keselamatan dan kesehatan kerja, itu kami bisa supply semua. Jadi klien kami tinggal datang kepada kami, kemudian semua solusi kesehatan dan keamanan kerjanya di perusahaan dia akan kami handle. Nah, sehingga visi tersebut kami wujudkan dalam moto perusahaan kami, yaitu Teladan Safety, One Stop Safety Solution. Terima kasih kepada CV Teladan Grup Indonesia. Barang pesanan saya sudah sampai, sepatu safety. Selain safety, sepatunya juga nyaman dipakai. Pekerja yang mungkin di bidang kontraktor ataupun bangunan cocok sekali, saya sangat suka. Terima kasih sekali lagi pada CV Teladan Grup Indonesia.